Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Magnomek. Kali ini pemirsa, saya sedang hunting durian di hutan. Di hutan ini banyak sekali pohon durian. Ini jenis durian montong. Wow, ini duriannya banyak sekali. Keren. Durian montong semua ini. Itu ada dapat satu durian. Wow. Ini ukurannya kecil. Kita hunting lagi tempat lain. Oke, yang ini kita bawa. Kita langsung makan di sini saja. Oke, kita buka duriannya di sini saja, enggak usah bawa pulang. Wow, luar biasa. Kita coba dulu. Mantap, manis. Mantap sekali, kita lanjutkan hunting lagi, siapa tahu kita dapat yang lebih gede, lebih mantap, apalagi kalau yang durian montong. Oke, kita hunting lagi, tetap stay terus di video ini, jangan lupa subscribe. Ini saya bersama Pak Domo, ini punya kebun durian montong. Banyak sekali di sini. Itu lokal. Ini kalau yang ini durian lokal. Ini beliau yang punya.
durian montong harganya berapa, Lek? 35-40 per kilo. Per kilo. Ya. Itu ditimbang langsung dari pohonnya gitu? Enggak, ya awal ya itu jatuh dari pohon langsung ditimbang. Oh, gitu ya. Iya. Jualnya di mana, Lek? Di pasar. Kosong di pasar. Banyak orang yang beli ke rumah. Nggih. Ini panennya berapa tahun, Lek? Saat ini mulai 4 tahun sudah mulai panen. Oh, 4 tahun ya. 4 tahun. Umur pohonnya 4 tahun sudah panen. Yes, mulai keren. Panen. Mantap ini pemirsa. Pohon. Ronnya, Lek. Ini durian montong. Ini satu buah segini. Kurang lebih 3-4 kilo. Ini banyak sekali di sini. Ini bisa dibeli di tempat ini enggak, Lek? Ya, bisa. Bisa ya? Bisa, ya. Ini di desa mana, Lek? Desa Setro. Desa Setro ya. Karanganyar. Bisa menghubungi Pak Domo ya. Iya, Pak Domo. Siap. Oke, oleh gede-gede oleh. Gede. Urup. Kape. Banyak sekali pohonnya. Wis ana sing tiba lek. Wis oke. Wah ini. Ini paling gede ini. Besar. Durian montong. Oke, itu pemirsa, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Terima kasih, Lek Domo. Ya, sama-sama.